nggak bisa di starter, nggak bisa hidup. Nah, sekarang kita akan coba cek bagian businya. Ya, penampakan businya. Kita coba cek apakah ada percikan api. Lihat ada api. Sekarang coba kita ganti businya dengan busi yang baru ya. Ini busi masih baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas pada rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini kita akan menggarap motor Yamaha Vixion 2013. Ini keluhannya motornya mati-matian, susah hidup. Kalau sudah hidup langsung mati. Nah, ini pada bagian speedometernya tidak ada kedipan, tidak ada kedipan di lampu milnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Untuk bagian busi juga sudah kita ganti. Nah, ini untuk upaya menghidupkannya kita starter terus sampai akinya tekor. Jadi kita sembari kita cas akinya, kita cek-cek dulu di bagian spool maupun regulator kiproknya, nggak ada masalah. Coba kita hidupkan dulu motornya ya. Posisi kontak udah on ya. Nah, ini hidup. Lagi. Nah, pengisian normal. Kalau pas posisi hidup bisa mencapai 13 lebih, hampir 14. Nah, ini kalau sudah mati ini kadang susah hidupnya, kadang langsung hidup, terus ketika sudah hidup nggak lama lagi mati. Nah, mati lagi. Oke, kita akan periksa dulu ini motor, kita bongkar-bongkar. Oke, ini motor sudah saya bongkar. Kita akan coba cek tekanan full pump-nya karena ini motor tidak ada kedipan di lampu mil. Terus motornya susah di starter, kalau sudah hidup pas posisi di gas mati. Berarti saya curiga dengan semburan di full pump-nya kurang kencang atau gimana. Kita akan coba cek menggunakan alat semacam ini ya. Kita tancapkan di bagian sini. Coba kiri. Oke, untuk alatnya sudah terpasang, maka kita hidupkan motornya. Coba kita lihat untuk tekanannya berapa. 34 ya.
34. Kita akan coba bersihkan di bagian full pump-nya. Kita lepaskan dulu tangkinya. Kita lepas dulu O-ringnya. Singkirkan. Terus kita lepaskan penguncinya. Ini tinggal ditarik. Kemudian kita lepaskan bagian filternya ya. Kita tekan penguncinya. Kemudian kita tarik. Kita tekan penguncinya yang di ujung terus kita tarik. Nah, terlepas. Nah, bagian inilah yang akan kita bersihkan. Kita menggunakan carbon cleaner.
sedang tak di. Ki berarti njogo ora? Lah iya wingi njogo. Selanjutnya kita akan lepas bagian regulatornya. Ini tempatnya ada di sini. Kita lepaskan. Caranya kita buka penguncinya, kemudian kita tarik perlahan-lahan ya. Dalam ada O-ring. Kemudian kita lepas regulatornya. Jadi gini teman-teman, untuk cara kerja dari full pump ini adalah bahan bakar masuk sini, dipompa oleh bagian rotaknya, terus bahan bakar akan masuk sini.
masuk ke bagian injektor. Ini saluran kepada injektor. Kemudian kalau tekanannya berlebih, maka bahan bakar atau bensin akan dikembalikan ke tangki melalui sini, melalui pipa yang ini. Jadi kalau misalnya tekanan full pump itu lemah, bisa diakali di bagian regulator yang tadi kita buka, yang bagian dalam kita bersihkan. Itu bisa disumbat untuk mengurangi tekanan balik yang keluar dari sini, yang keluar menuju tangki ini, pipa ini. Maka itu disumbat, maka tekanan akan terfokus kepada bagian injektor. Tapi itu cara mengakali seperti itu tidak bisa permanen ya, karena namanya juga mengakali, sifatnya sementara. Karena kalau tekanan terlalu tinggi dan itu kejadian terus menerus, nanti kasihan rotaknya, rotak yang bagian yang ada di bagian dalam sini. Selanjutnya kita akan bersihkan juga bagian injektornya.